بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita Kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Walaupun kita mungkin merasa diri kita adalah orang yang paling sulit, yang paling susah dalam kehidupan kita, yang paling menderita dalam kehidupan ini, akan tetapi... Ingatlah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita banyak kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dimulai dari nikmat mata, bisa melihat. Karena berapa banyak ya orang-orang yang mereka memiliki mata akan tetapi matanya tidak bisa dia pergunakan untuk melihat. Makanya kita harus ya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Walaupun kita termasuk orang yang paling menderita, mungkin ataupun juga ya, nikmat telinga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, karena ada juga saudara-saudara ya, kita yang mereka memiliki telinga, akan tetapi telinganya tidak bisa dipergunakan untuk mendengar. Maka dari itu, ya kita harus memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita memperbanyak salawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala nantinya akan memberikan syafaat kepada kita melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang kita ambil dari buku Seluk Beluk Alam Jin dan Syaitan. Yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas yaitu berkaitan dengan dalil-dalil dari kesurupan. Dalil-dalil naqli ataupun dalil-dalil dari Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan kesurupan. Jadi kalau dalil dari hadis ataupun dalil-dalil dari Al-Quran tentunya kita tidak bisa ataupun tidak boleh menolaknya. Tidak boleh kita menolak hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas, ya, sahihnya hadis tersebut. Jadi kalau memang sudah ada dalil dari hadis ya, ataupun dalil dari Al-Quran, maka kita tidak boleh untuk menolak hadis tersebut. Di ya, mana pada kesempatan sebelumnya kita telah membacakan, ya, membahas beberapa hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan kesurupan. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan dari Atha bin Abi Rabbah ia berkata Ibnu Abbas berkata kepadaku Jadi Atta bin Abi Rabbah adalah merupakan salah satu murid dari sahabat yang mulia yaitu Ibnu Abbas. Jadi dia meriwayatkan hadis dari Ibnu Abbas sebagai seorang sebagai seorang gurunya. Ala urika imra'atan min ahlil jannah. Ma'ukah aku perlihatkan perlihatkan kepadamu seorang wanita calon penghuni surga? Qultu bala. Tentu. Tentu aku mau tahu siapakah ya wanita tersebut yang menjadi calon penghuni penghuni surga. Qala hadhil mar'atu sauda. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, Ibnu Abbas mengatakan Dia adalah seorang perempuan yang hitam Atatin Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Dia datang ataupun dia mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi seorang wanita yang hitam mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qalat, dia berkata Inni usra'u wa inni atakasyafu. Aku ya sesungguhnya aku sering kes terserang kesurupan. Ya. Wa ini atakashfu ya ketika kondisiku dalam kondisi kesurupan tersebut auratku ini sering sering terbuka. Wa Allah ali maka doakan kepadaku doakan untukku kesembuhan. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau kamu bersabar maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'atu da'autullah an yu'afika. Tapi kalau kamu memang mau aku doakan maka aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyembuhkan penyakitmu. Faqalat asbiru. Maka perempuan tersebut mengatakan kalau begitu aku lebih memilih untuk untuk bersabar. Faqalat kemudian ya perempuan tadi mengatakan lagi inni ataqashafu fada'allahha alla pada fada'alaha. Dia mengatakan akan tetapi doakan untukku agar ketika aku kesurupan tersebut maka auratku tidak tersingkap, tidak terbuka. Ya. Mohonkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ketika aku kesurupan auratku ini tidak tidak terbuka. Karena kesurupan ini bukan dibuat-buat. Ya. Bisa saja memang kesurupan ini bisa saja terjadi kapan aja. Ya tiba-tiba nanti kesurupan, ya ketika dia tidak siap-siap, dia tiba-tiba tiba-tiba kesurupan bisa saja seperti itu. Makanya dia meminta ya, kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan agar ketika kesurupan tersebut auratnya tidak tidak terbuka. Fadalaha maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan permintaannya tersebut. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam dan Imam Muslim. Jadi dalil ini menjadi eh, hadis ini menjadi salah satu dalil ya, bahwasanya kesurupan itu memang betul 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 ada sehingga tidak ada orang yang bisa menolak dalil dalil yang kita yang kita sebutkan tadi. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia hendak mengerjakan salat Allahumma inni a'udzu bika minasyaitonir rajin wa hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi qala hamzuhu almuta wa nafsuhu asy'ru wa nafkhuhu alkibaru Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari godaan setan yang terkutuk Ya, dari kegilaannya, ya, kegilaan syaitan, kemudian dari tiupannya, tiupan syaitan tersebut, dan dari ludahnya. Beliau berkata, kegilaan yang dimaksud adalah al-mutah, yaitu penyakit penyakit ayan ataupun penyakit kesurupan, karena penyakit ayan ini juga bisa saja memang karena ada gangguan jin yang mengganggu pada bagian pada bagian tubuhnya. Kemudian beliau berkata, ludahnya adalah syair ya syair-syair yang dilantunkan ya oleh penyanyi-penyanyi ya, Rasul sallallahu karena terkadang ketika kita salat kita teringat syair-syair yang sering kita yang sering kita dengarkan maka kita berlindung ya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung ya dari syair-syair dan tiupannya adalah kesombongan karena bisa saja orang yang dalam kondisi sholat itu bisa saja sombong. Jadi dia dalam dirinya aku lebih baik dari si fulan. Inilah dia sifat sifat sombong itu merasa dirinya lebih lebih baik dari dari yang lainnya. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Hakim Abu Dawud dan at tirmidzi Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Biasa berdoa dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal harami wattaraddi wal hadami wal ghammi wal haraqi wal ghoraq. Wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitanu indal maut wa an uqatala fi sabilika debiran wa a'udzubika min an amuta ladighan Ya Allah Sesungguhnya, aku berlindung kepada Engkau dari penyakit, pikun jatuh dari tempat yang tinggi, ataupun ditimpa reruntuhan, ataupun kesedihan, terbakar, dan tenggelam. Aku berlindung kepada Engkau dari rasukan setan menjelang ajal, dari terbunuh dalam keadaan berpaling dari jalanmu, dan aku berlindung kepada Engkau dari kematian yang disebabkan oleh sengatan hewan-hewan yang hewan-hewan yang berbisa seperti ular ataupun kala jengking. Hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dan Imam An Nasa'i. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung diri dari yang namanya yang namanya kesurupan ketika ajal menjemput. Ya, ini adalah kesempatan setan ya agar orang tersebut tidak mengucapkan kalimat tahlil, tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir di akhir hidupnya ya ketika ajal ketika sakaratul maut ya. jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini ada termasuk ya salah satu dalil tidak mungkin Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sesuatu doa yang tidak mungkin terjadi ya. jadi dia ini Rasul berdoa sesuatu yang, yang pasti terjadi. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari hal tersebut. Kalau hal tersebut tidak mungkin tidak ter, terjadi, tidak mungkin Rasul meminta perlindungan. Ya, seperti nanti akan adanya muncul dajjal. Nabi SAW alaihi wasallam selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah, fitnah ad-dajjal karena memang dajjal itu akan akan ada. Ya, walaupun Nabi SAW alaihi wasallam tidak tidak mendapati akan datangnya akan datangnya Dajjal nanti ya tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari fitnah fitnah Dajjal ini adalah mengajarkan kepada kita ya bahwasanya apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan kepada hal tersebut maka hal tersebut itu sudah pasti ter, terjadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu Wa ya. Ta'ala Hadis yang keselanjutnya inilah yang kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu hadis dari Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda inna syaitana yajri min ibni adam majraddam sesungguhnya syaitan mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana mengalirnya darah. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya setan itu mengalir ya di dalam tubuh manusia itu adalah seperti aliran aliran darah. Jadi memang syaitan ini mereka sering ya, bersembunyi dalam tubuh manusia itu di bagian aliran darah di urat-urat urat-urat besar, sehingga karena melalui aliran darah ini karena hampir ya seluruh tubuh manusia hampir keseluruhannya ini adalah berasal dari dari darah makanya tergores dimanapun pasti akan mengalir akan mengalir darah tergores di kepala darah yang mengalir, tergores di tangan darah yang mengalir, tergores di kaki darah yang mengalir. Ya, Emang karena apa? Karena seluruh tubuh manusia ini isinya adalah darah. Makanya setan ya mereka mengalir di dalam tubuh manusia melalui aliran aliran darah. Mereka mau kemana? Mereka mau ke bagian otaknya melalui aliran aliran darah. Mau kemana? Mau ke, dal uh, ke bagian hatinya, dia mengalir me menuju melalui melalui aliran aliran darah. Jadi hadis ini juga adalah hadis yang menjelaskan bahwasannya kesurupan itu betul-betul betul-betul ada. Ya, hanya orang-orang mutazilah ya dari golongan mutazilah mereka yang menolak akan adanya kesurupan. Ya, mereka menolak dari dalil yang ada dan mereka takwilkan dalil-dalil dalil-dalil yang telah yang telah kita sebutkan tadi. Di sini penulis mengatakan sejumlah ulama menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwa setan mampu masuk ke dalam bagian dalam tubuh manusia dan juga dalil tentang kemungkinan terjadinya kesurupan pada diri pada diri manusia. Jadi hadis ini merupakan dalil tentang kemungkinan terjadinya kesurupan pada pada diri manusia. Jadi ngapain setan itu masuk melalui aliran darah kalau dia bukan untuk mengendalikan ya anggota bagian anggota tubuh manusia tersebut? Karena inti dari kesurupan adalah untuk mengendalikan tubuh manusia tersebut. Kalau dia tujuannya bukan untuk mengendalikan ya bagian tubuh manusia tersebut untuk apa? ya terutama sekali yang dia inginkan yang mereka ingin kendalikan adalah bagian bagian otaknya bagian akalnya kalau mereka sudah bisa mengendalikan bagian akalnya ya maka dia bisa jadi menjadi orang yang kesurupan bahkan dia sampai parahnya itu bisa sampai dalam kondisi gila kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Insya nanti akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadithiyah Ibnu Hajar Al-Haythami berkata setelah menyebutkan hadis tersebut. Setelah menyebutkan hadis yang tadi. Ya inna min ibni adam majrodam Ya, beliau mengatakan hadis ini merupakan bantahan terhadap orang yang mengingkari masuknya syaitan ke dalam tubuh ke dalam tubuh manusia seperti kaum al-mu'tazilah. Jadi hadis ini merupakan menjadi dalil bantahan untuk orang-orang yang menolak ataupun mengingkari masuknya syaitan ke dalam ke dalam tubuh manusia ini yang merupakan dalil bantahan ya. jadi sudah kita Sebutkan bahwasanya buat apa setan masuk ke tubuh kita melalui uh, aliran darah ya, masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah kalau bukan untuk mengendalikan anggota tubuh kita yang terutama sekarang menjadi sasaran kita sebutkan tadi adalah pengendali ya seluruh tubuh kita yaitu bagian bagian otaknya mereka sering mengendalikan ya karena apa karena pengendali dalam tubuh kita ini adalah bagian otak kita ketika kita ingin apa otak yang mengendalikan ya, kita mau makan ya otak yang otak yang mengendalikan makanya setan berusaha untuk mengendalikan ya semua anggota tubuhnya melalui otak kita Dan dia mereka mengalir menuju uh, otak kita melalui aliran-aliran darah jadi ini adalah merupakan dalil bantahan untuk orang-orang yang mereka menolak ataupun mengingkari akan adanya kesurupan tersebut ya. beberapa dalil yang kita bacakan tentunya mereka tidak akan tidak akan bisa menolak akan adanya akan adanya kesurupan. Ya. Tetapi yang mereka lakukan adalah mengotak atik dalil. Ya, mereka tafsirkan, mereka takwil hadis-hadis yang hadis-hadis yang ada tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hadis yang keselanjutnya yaitu adalah hadis yang dialami oleh sahabat itu sendiri yaitu dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu dia mengatakan Rasulullah SAW mengangkatku sebagai gubernur di Taif. Ya, Taif ini adalah salah satu daerah yang ada di Arab Saudi. Suatu hari saat aku sedang sholat, tiba-tiba sesuatu muncul. Ya, sehingga aku tidak tahu sudah berapa rakaat aku aku sholat. Hmm, makanya. Jangan terkejut, ya jangan heran orang sering sholat kok masih kemasukan jin. Tidak usah heran sahabat sendiri yang dia dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja pernah dinampai dengan sesuatu dalam dalam sholatnya. Dalam sholatnya dia nampak ya ada yang tiba-tiba muncul di di hadapannya, yang tiba-tiba lewat di hadapannya ketika dia ketika dia sholat. Ya, padahal sama-sama kita ketahui bahwasanya Sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertakwa setelah Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Manusia yang adil, yang paling beriman kepada Nabi Sallallahu ya. Alaihi Wasallam. Yang paling beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah para para sahabat. Ya akan tapi mereka juga bisa diganggu oleh setan ketika ketika solatnya. Ya. Jangan kita geluh. Aku sudah rajin sholat aku sudah rajin puasa kok masih diganggu lagi sama sama setan tidak usah heran yang seperti ini karena memang setan ini tugasnya adalah mengganggu menggoda memberikan was was kepada kepada manusia jadi kadang mereka memiliki kemampuan untuk menampakkan diri kepada orang yang rajin rajin beribadah jadi kemudian ya kita lanjutkan kembali sehingga aku tidak tahu sudah rakaat berapa aku melaksanakan melaksanakan sholat ini Ya, karena memang tiba-tiba ada yang muncul, itu kadang kita terkejut, setelah terkejut itu hilang. sudah berapa rakaat aku sholat? Ini sering sering terjadi. Ya, namanya sudah terkejut, kan? terkejut, udah buyar pikiran kita. Awalnya konsentrasi kita tahu, sudah rakaat ke satu, sudah rakaat ke dua. Tapi karena tiba-tiba ada yang mengejutkan, ya apa yang kita akan kita lakukan jadi jadi lupa. Ataupun apa yang sudah kita lakukan agak agak lupa. Ini yang sering yang sering terjadi pada diri kita dan begitu juga yang terjadi pada pada sahabat Utsman bin Abil As. Maka ya manakala aku terus merasakan demikian, ya dia terus menerus nih sering merasakan hal, -hal yang seperti ini sering ada penampakan ketika ada penampakan tersebut itu tiba-tiba rakaat sholatnya lupa udah rakaat berapa, ya maka kemudian aku pun pergi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kemudian aku pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sampai di sana beliau bertanya apakah kamu ibnu Abil ya maka dia mengatakan benar ya Rasulullah jawabku apa gerangan yang membawamu kemari ya apa masalah yang telah membuatmu datang kemari yaitu ke ke Madinah karena jarak dari uh, Thaif Taif ke Madinah ini cukup cukup jauh ya tapi kenapa ya ada apa ada masalah apa sehingga engkau datang kemari langsung gubernurnya ya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan karena bukan karena diundang ya kalau karena diundang berbeda kan seperti ini tiba-tiba datang orang yang tiba-tiba datang biasa karena ada karena ada masalah ya. maka kemudian ya aku pun lalu menceritakan apa yang apa yang terjadi ya Utsman bin Abil As menceritakan apa yang apa yang terjadi dalam dalam salatnya ya Rasulullah sesuatu muncul dalam salatku sehingga aku tidak tahu sudah berapa rakaat aku salat ya kemudian beliau berkata itu adalah syaitan yang menampakkan diri itu adalah adalah syaitan mendekatlah kemudian aku pun mendekati beliau ya Utsman bin Abil As mendekati beliau aku, aku pun duduk ya dengan posisi bersimpuh beliau kemudian menepuk ya menepukkan tangannya ke dadaku dan meludah ke dalam ke dalam mulutku jadi yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menepuk bagian dada uh, Usman Utsman bin Abil As tersebut bagian dadanya dia tepuk-tepuk ya sambil mengatakan ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan Ukhruj ya aduwallah Allah keluarlah wahai wahai musuh Allah. Jadi memang orang yang dia bisa melihat penampakan ya salah satu tanda ataupun salah satu ciri orang itu ada gangguan, ada gangguan jin pada pada tubuhnya ya, ataupun ada memang jinnya di dalam di dalam tubuhnya. Ini adalah salah satu salah satu tanda ya karena memang terkadang orang tersebut tidak ada e, jinnya dalam tubuhnya tapi dia memang bisa bisa melihat Eh, ada memang ini adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin tersebut menampakkan kepada orang yang tidak memiliki tidak memiliki gangguan-gangguan jin dalam dalam tubuhnya ataupun tidak ada jin dalam tubuhnya tapi dia bisa melihat bisa melihat jin ya. kemudian beliau mengulangi seruan demikian hingga tiga kali jadi Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengatakan ukhrud ya adu sebanyak sebanyak tiga kali kemudian beliau berkata kerjakanlah amalmu itu sebagaimana sebagaimana mestinya. Dah kerjakanlah salatmu ya setelah eh, ini maksudnya adalah apa? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam memukul dadanya ini ada termasuk salah satu ruqyah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah dengan memukul memukul bagian dada seseorang yang kesurupan ataupun dada seseorang yang diganggu oleh oleh jin. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali hadis yang berkaitan dengan hal ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya meruqyah Utsman bin Abil As, ya salah satu cara yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menepuk bagian dada beliau. Ya, yaitu dada Utsman bin Abil As. Dia tepuk bagian dadanya sebanyak tiga kali kemudian sambil sambil berseru, "Keluarlah wahai musuh Allah. Bahasa Arabnya, ya adu Allah. Keluarlah wahai musuh musuh Allah. Ya, karena syaitan ini memang musuh ya, bagi kaum bagi kaum muslimin dan juga musuh bagi bagi Allah. Kalau tidak musuh, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal hal ini. Karena syaitan ini memang musuh bagi kita sampai hari kiamat nanti. Ya. Jadi mulai diciptakannya Nabi Adam alaihi salam, ya setan menjadi musuh bagi bagi manusia sampai nanti pada hari pada hari kiamat. Ya. Dan di sini yang cara yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah dua cara. Yang pertama adalah dengan menepuk bagian dadanya, kemudian ya yang kedua adalah dengan meludah ke dalam ke dalam mulut Utsman bin Abil As. Jadi boleh kita meludah ya ataupun menyembur meniup ya dengan ludah yang uh, ludah yang ringan ya tiup si pasien ataupun orang yang orang yang kita rukyah bisa di bagian mulutnya ya ataupun bisa juga di bagian matanya ataupun di bagian di bagian tubuhnya yang tubuhnya yang lainnya ya tentunya kalau dia pasiennya wanita kita tetap harus menjaga ya menjaga adab-adab kepada kepada perempuan ya jangan sembarangan kita pegang ataupun Sembarangan kita tepuk bagian dadanya ini sangat berbahaya kalau yang kita rukia, ini adalah adalah perempuan. Ya, karena alangkah baiknya jika ada memang khusus itu untuk perukia dari dari wanita maka itu lebih lebih baik lagi ya. Jika memang tidak ada ya jaga adab-adabnya yang yang lainnya jangan sengaja menyentuh pasien walaupun dengan e, alas ya dengan pembatas dan lain dan lain sebagainya karena itu tetap namanya juga masih masih menyentuh. Ya kalau kita pegang ya tetap namanya itu memegang walaupun dia dengan dengan alas. Ya jadi kaum ya muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Kemudian setelah diruqyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh semenjak itu aku tidak pernah lagi mengalami gangguan dalam dalam salatku. Jadi orang-orang yang memiliki gangguan ketika sholatnya sering diganggu dalam sholatnya, ya sering lupa dalam rakaat sholatnya, ya para ulama menyimpulkan bahwasanya ini adalah merupakan salah satu tanda dari adanya gangguan jin dalam dalam tubuhnya. Salah satu tanda orang tersebut ada gangguan jin, salah satu tandanya adalah dia sering lupa dalam rakaat dalam rakaat sholatnya. Ini adalah merupakan kesimpulan dari dari para ulama. Ya walaupun nanti bukan hanya ini karena bisa saja kita tidak ada gangguan jin, memang bisa saja lupa. Ya karena memang ada was was dari dari setan. Ya, jadi setan ini senang, senantiasa memberikan was was kepada kepada manusia. Dia berusaha untuk membuat kita lupa ya rakaat sholat yang kita yang kita lakukan. Ya. <tuh> jadi salah satu tanda orang tersebut ada gangguan jinnya. Ya, ada gangguan syaitannya dalam dirinya. Salah satu tandanya adalah dia sering lupa dalam rakaat sholatnya. Ataupun dia tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya makhluk yang aneh yang ada di hadapannya dalam, dalam sholatnya. Ini adalah salah satu tanda. Ya, nanti masih ada tanda-tanda yang lainnya. Ya, ada itu sampai sekitar 50 tanda orang-orang yang dia terkena gangguan jin kalau ada 10 tanda saja ada pada diri seseorang tersebut berarti orang tersebut itu positif diganggu oleh oleh jin. Tapi kalau cuma satu, cuma satu tanda saja ini tidak bisa kita positifkan dia terkena gangguan gangguan jin. Nanti akan ada pembahasan tersendiri berkaitan dengan tanda-tanda ya ataupun ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin nanti akan ada ciri-cirinya nanti akan kita sebutkan semuanya satu persatu ya dan ini adalah salah satu dalil yang menyebutkan bahwasanya tanda dari orang yang kes, e, diganggu oleh jin ya salah satu tandanya adalah dia sering lupa dalam rakaat-rakaat salatnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Majah kemudian hadis yang selanjutnya yang menjelaskan berkaitan dengan dalil adanya kesurupan, yang selanjutnya adalah diriwayatkan dari Kharijah bin As Salat dari pamannya bahwa ia datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memeluk agama Islam. Jadi dia masuk ke dalam ke dalam Islam. Setelah itu dia pulang. Di tengah perjalanan dia berpapasan dengan suatu kaum. Di antara mereka ada orang gila yang dibelenggu dengan rantai besi. Jadi dia berjumpa dengan suatu kaum, ya di kaum tersebut dia melihat ada orang yang dia diikat ataupun dibelenggu di, diikat dengan dengan rantai besi, ya bukan dengan tali plastik, bukan dengan tali-tali eh, yang lainnya, tapi diikat dengan rantai rantai besi keluarganya pun berkata ada yang menyampaikan kepada kami bahwa temanmu yang dimaksud adalah Nabi Muhammad SAW, alaihi wasallam ini datang dengan membawa dengan membawa kebaikan jadi orang ini mengakui dia pernah mendengar bahasanya Nabi Muhammad ini membawa membawa datang dia dengan membawa dengan membawa kebaikan Kemudian karena dia orang ini tahu bahwasanya si Al kharijah binti al Salat ini dari Nabi baru menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka kemudian ditanya apakah kalian mempunyai sesuatu yang dapat kalian jadikan sarana untuk pengobatan untuk menyembuhkan orang gila ini setelah itu aku pun merukiahnya dengan membacakan surah Al Fatihah ya dengan membacakan surah Al Fatihah Ternyata lelaki tersebut sembuh. Ya, dia hanya membacakan surah Al-Fatihah saja. Kemudian dia dia sembuh. Nanti akan ada hadis yang serupa dengan ini. Mereka lalu memberiku 100 ekor kambing. Rupanya dikasih dia imbalan sebanyak 100 ekor kambing. Bukan nanggung kan. Kalau harga kambing sekarang misalnya 2 juta. Kalau kali 100 ekor kambing sudah berapa juta. Ya. Ini luar biasa yang diberikan karena apa mereka sangat bangga kalau orang sudah bangga sudah senang ya mereka akan memberikan dengan yang sangat banyak. Ya, tapi yang dilakukan oleh sahabat Nabi ini ya langsung diterima, akan tapi tidak langsung tidak langsung diolahnya dia lalu aku langsung pergi menjumpai Rasulullah Wasallam ya, karena memang jumlah yang diberikan ini sangat banyak sehingga dia pun ragu betul nggak yang kulakukan ini? Aku cuma membacakan Al-Fatihah ini tebak-tebakan dia ini. Semoga Al-Fatihah ini bisa menjadi obat untuk orang ini. Karena betul. Ternyata sembuh seperti itu. Kemudian kasih 100 ekor 100 ekor kambing. kalau orang sekarang nggak ada yang mau ngasih 1 juta, 2 juta pun sudah sudah jarang seperti itu. Bahkan yang orang kaya, ya kalau sekarang ini ya Kadang mereka kalau untuk perukiah ya, mereka kasih sangat sangat sedikit. Sedangkan kalau ke dokter-dokter mereka beri yang sangat banyak. Bahkan ke dukun sampai ratusan juta pun mereka mereka keluarkan. Ya. Kemudian aku pun langsung menjumpai Rasulullah SAW untuk menceritakan kejadian itu. Aku ragu seperti hari. Ya, cobalah aku tanya dulu pada pada Nabi SAW apakah yang ku dapat ini. Ini bisa apa namanya halal untukku atau atau tidak. Ya. Kemudian dia, apakah kamu membacakan surah selain surah Al-Fatihah? Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apakah kamu bacakan juga surat-surat yang lain selain dari surah dari surah Al-Fatihah?" Tanya beliau, "Tidak." Ya, maka uh, Al-Kharijah bin As-Salat ini mengatakan, "Tidak, aku tidak membaca surah-surah yang lain selain surah Al-Fatihah ini saja. Aku hanya membacakan surah Al-Fatihah ini saja." Ya, beliau pun kemudian bersabda, khudha fala amri laman akala bi batilin laqad akalta bi ruqyatin haqqin nah ini dia inti dari hadisnya ambillah 100 ekor kambing itu sesungguhnya ada orang yang mereka makan dari hasil ruqyah yang ruqyah yang batil jadi ada ruqyah yang ruqyah yang batil yaitu ruqyah-ruqyah yang dicampur dengan kesyirikan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala meminta bantuan kepada kepada jin ya, Ini termasuk ruqyah yang ruqyah yang batil sedangkan engkau makan dari hasil ruqyah yang ruqyah yang benar ya, jadi di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan bahwasanya ruqyah yang dia lakukan itu adalah ruqyah yang ruqyah yang hak ya ruqyah yang ruqyah yang benar ya, kemudian ada orang-orang yang mereka mengambil dari hasil rukyah yang rukyah yang batil bisa dengan menipu orang ya bukan karena gangguan jin dia katakan ini karena gangguan jin sehingga dia bisa mengeruk ya hartanya maka ini termasuk rukyah rukiah yang batil ya. makanya ada ya di antara ya sebagian para ulama yang menjadikan hadis ini menjadi bantahan untuk orang-orang yang mereka tidak mau meminta meminta dirukyah karena terhalang dari e, masuk dalam golongan orang yang masuk surga tanpa tanpa hisap dan tanpa tanpa azab jadi masuk surga dengan begitu saja ya tanpa hisap tanpa tanpa azab ya, karena hisap dan azab ini adalah ber, berkaitan jadi ada ya ulama menjadikan ini bantahan untuk mereka karena yang dimaksud dalam hadis tersebut yang mereka tidak mau meminta rukiah adalah rukiah yang ruqyah yang batil. Ya, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang membagi ada rukiah yang batil dan ada juga rukiah yang ruqyah yang hak. Ya. Kemudian dalam sebuah riwayat di riwayat yang lainnya disebutkan Farokahu bivatihatil kitab salah satu ayamin wudwatan wa asyiyatan. Lalu ia pun merukiahnya dengan surah Al-Fatihah tersebut selama selama tiga hari. Di sini tidak disebutkan berapa kali dia membaca surah surah Al-Fatihah. Tentunya semakin banyak dia membaca surah Al-Fatihah semakin semakin bagus. Dia lakukan kapan? Pagi dan petang. Ya bisa saja pagi satu jam nanti sore satu jam seperti itu. Kemudian kullama khatamaha jama'a buzaqahu buzaqahu setiap kali selesai membaca surah ini, ia mengumpulkan air liurnya kemudian meludahkannya. Jadi dia ludahkan ke ke pasien tersebut. Tapi di hadis ini tidak sebutkan di bagian mana dia meludahkan air liurnya. Air liurnya tersebut dia kumpulkan. Saya sambil membaca dia kumpulkan air liurnya, kemudian dia dia semburkan. Tentunya ya enggak jangan di mukanya kan seperti itu. Nanti dia bisa trauma. Ya seakan lagi nya nggak mau lagi seperti itu. Ya, kita bisa di bagian tubuhnya yang tubuhnya yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi Al dalam kitab Al-Adhkar. Jadi hadis yang tadi yang kita sebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Al Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ketika kita memang ingin merukia orang, tidak usah bingung. Oh, aku bingung, tak tahu, lupa mau surat apa yang kubaca tidak perlu. tadi sahabat ini hanya membacakan surah Al-Fatihah. Kita bantu saudara kita, mereka kita lihat mereka sedang kesurupan. Kita bantu dengan membacakan surah Al-Fatihah. Karena berbeda-beda bisa saja dia sudah dibacakan oleh orang si A. Ya, kita kemudian ikut membacakan, bisa saja pengaruhnya ini ber, berbeda karena tergantung dari ketakwaan keimanan seseorang yang memberikan pengaruh ya terhadap bacaan-bacaan eh, yang yang kita bacakan. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, demikian yang kita sampaikan di kesempatan kali ini, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya di episode-episode selanjutnya dan bagi sahabat kaum uh, muslimin semuanya yang ingin bertanya tentunya silahkan bisa melayangkan ya pertanyaan Anda semuanya melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.